Hai, aku Naki. Selamat datang di MCPE. Ya, kalian bisa sebut ini MCPE. Ya, gitulah. Ya, kalian bisa sebut ini MCPE karena ini Windows 10, Minecraft Windows 10 Edition. Jadi mungkin aku bisa bilang ini sebagai rasanya kayak sama aja kayak MCPE. Jadi mungkin kalau misal aku mau main MCPE, aku bisa main aja di sini kurang lebih begitu. Dan kebetulan karena aku dapet map dropper, nggak tahu ini buatan dia atau dia nemu terus dia kasih saran ke aku, dan ya udah, jadi ya yang penting main dropper aja pokoknya ya. Dan aku berterima kasih kepada oke, karena aku pagi ini lagi mabuk jadi aku rada susah untuk ngomongnya. Oke, jadi aku mulai dari skrip. Oke, terima kasih kepada mcpremium.id telah membantu dalam giveaway ini. Jadi pada kesempatan giveaway ini kalian berkesempatan untuk mendapatkan 5 akun MCPE masing-masingnya. Dan syaratnya pun juga sangat mudah. Kalian cukup subscribe Wildan XD dan follow Instagramnya yaitu mcpremium.id. Ya, kalian bebas mau subscribe aku atau enggak, tapi yang pasti yang aku inginkan hanyalah kalian cukup share dan like videoku. Ya, dan lalu kalian sertakan nama IG kalian di dalam komentar di post giveaway IG-nya agar dia mudah mencarinya. Jadi kurang lebih aku memutuskan untuk mengumumkan giveaway ini setelah 2 minggu. Jadi kalian bisa share kepada teman-teman kalian yang mau, mungkin kalian pingin berkesempatan untuk mendapatkan MCPE original. Ya, kalau kalian ingin. Tapi ya sudah, daripada aku basa-basi, daripada aku terlalu banyak baca tentang hal ini, kalian bisa tinggal langsung saja cek di deskripsi kalau misal penjelasanku masih kurang. Dan ya, kita langsung aja ke gamenya, yaitu Dropper. Ya, aku diberikan namanya adalah Extreme Dropper, jadi aku nggak tahu seberapa ekstrimnya Dropper ini. Dan astaga, kenapa aku darahnya setengah hard? The Extreme Dropper, oke. Di sini nggak bisa zoom ya, aneh juga. Pick me Fortnite Vision, oke. Okay. Info, playing game mode 2, make sure that it's on peaceful. Have mode off, make sure that natural regeneration is off as well. Don't cheat, don't break blocks, and I will suggest turning off your sound and particles. And also turn off your cloud and turn your render distance as high as it can go, oke. Okay. Jadi dia minta aku buat matiin audio, aku masalah suaranya kayak gini doang. Jadi gimana caranya aku masih bingung sama settingan-settingan yang ada MCPE ya. Entah ini sama yang ada di versi Android ataupun yang di HP atau beda, entahlah. Buat kalian yang pengguna MCPE mungkin kalian bisa kasih tahu padaku. Oke, munculkan awannya, ilangin aja langitin. Nah, main. Kan saja. Oke, yang penting aku hilangin aja langitnya karena kau tahu dropper akan sangat menjengkelkan jika kau dihalangi oleh langit. Dan ya, fun point day game mode 2. Pernah kau sudah diperbaiki perlawanan. Oke. Map made by Faded Gaming. If you're a YouTuber, please shout out my channel. Shout out. Boy, love you great. It should be the top of the list. You can also find my channel by my Twitter page. And my Twitter name is called @FadedGaming. Thanks. Jadi sekarang apa ini? Sorry that I had to use the poison to get the health down. It was the only way to do it. Only, okay. Level 1, Sky EAZ, okay. EZ. Really? Spawn point, okay. Aku hanya berharap kalau aku bisa nge-zoom. Tapi, astaga, aku nggak bisa nge-zoom di sini. Aku nggak bisa asumsikan itu apakah itu blok yang ke bawah atau gimana. Oh, ya ampun. Mak tolong. Kaget. Kupret. Ah, oke. Okay. Ya, itu bisa dibilang cukup mudah. Ya, karena tadi kan dibilangnya easy. Sekarang warning, rage is expected, level 6 and hard. Oh, and level 6. Jadi sekarang level forest dulu, level 2. Oke. Okay. Astaga. Pak. Ah, sukati. Lari turun. Lah? Kenapa aku kembali ke sini? This is unexpected. Ah. aku lupa spawn point, tolong. Ah. Aku rasa settingannya lebih susah daripada di yang di versi komputer ya. Oke, okay. Oke, okay, jadi aku harus ke balik lagi ke oke, okay, aku balik ke forest, lalu aku jangan lupa untuk spawn point. Beres. Nah, sekarang oke. Okay.
Fightnya nggak terlalu ribet, cuman poisonnya cukup mengganggu. Jadi aku harus nunggu benar-benar sekarang dulu baru aku bisa fokus. Never mind. Haha, tutup lagi menghalangiku. Geraknya susah banget loh. Aku ada jen kalau nunggunya tok 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 tok. Ah, there you go. Oke. Okay. Sekarang level 3, cave medium. Oke. Okay. Sekarang hujan. Misalnya aku tunggu downfall. Mengalihkan cuaca hujan. Aku sana ke sini. Aku bisa. Oh, wow, look at that. Ah, oh, aku masih di F5 kayak halnya di yang versi Java ya. Oke. Okay. Cukup menyenangkan. Mapnya cukup menarik. Nggak terlalu ribet. Ini mapnya cukup familiar karena aku sering lihat map yang jenisnya kayak gini yang aku nggak tahu sebutnya apa lah. Pokoknya yang ada banyak rel-relnya gitu ya. Ya kan. Aku rekam maksudku. Ya, aku sudah duga itu dari situ ada barrier. N. Maksudnya apa coba? Sekarang ke level 4. Void. Medium. Masih medium. Oke. Okay. Lalu jangan lupa spawn pointnya. Dan oke, okay, aku lihat sedikit air di situ. Apakah itu benar? Aku mati di situ. Maksudnya cukup jengkel, aku jadi susah. Wait, what? Aku bisa F3B nggak? Nggak bisa. Aku nggak bisa F3 di sini. Oke, okay, pokoknya kayaknya aku lihat airnya deh. Aku lihat jelas itu airnya di situ. Ma, tolong. ini bukan opsi yang bagus. Ini bukan dropper namanya. Sedikit curang tapi ya karma. Oke, itu kalau semisal kamu cukup sedikit cerdik atau apapun sebutnya. Oke. Okay. Ayo, aku mau bisa. Bentar, kenapa aku bisa renang? Oh, kalau aku lari walaupun di ketinggian 1 masih bisa renang ya? Keren juga. Aku berharap kalau misalnya di versi Java bisa juga. Tapi sayang kalau kamu yang di versi Java kan kamu harus di ketinggian. Seenggaknya kamu kepala kamu harus kena air dulu baru bisa renang mode renang, ya itu maksudku. Oke, sekarang level 5, Nether Hard. Oke. Aku sudah bisa mengekspektasikan ini akan sangat susah. Tapi kenapa harus ada air di setiap... Hard Barrier. Oh, aku ngerti maksudnya. Oh, I see. Jadi ini seperti halnya parkour, tapi kayak reverse parkour gitu. Jadi... Kalau parkour biasanya kamu parkour ke atas, tapi sebentar ini parkour ke bawah. Oke, okay. Apakah bisa nyampe ke sana? Hei! What? What? Really? Oke, okay, aku susah nomor saya itu, tapi oke. Okay. Oke, okay. Aku cukup benci yang namanya kalau misalkan blok di tengah kayak gitu. Wahai. Kamu memang butuh timing yang benar-benar tepat gitu, jadi kayak kamu benar-benar masuk ke tengah. Tapi karena aku nggak terbiasa sama hitbox yang ada di sini, jadi ya kurang lebih begitu. Pas. Oh, oke. Okay. Ini harus bisa. Tidak. Saat aku kesusahan timingnya. Aku nggak terlalu terbiasa juga sama hitbox di MCP ya. Tapi setidaknya aku masih bisa pakai keyboard daripada aku harus pakai mousepad. N, whatever. Itu ngebug atau gimana coba? Capek. Kelebihan. Capek. Apa aku nggak bisa langsung saja gitu turun ke bawah? Triknya aku hampir bisa. Aku hanya perlu memastikan timingnya benar-benar tepat dan. Berhasil. Yay. Level terakhir. Warning, rage expected. Level 6 and hard. Oke. Okay. Dan kenapa ada kuda di sini? Kenapa ada kuda? Kenapa ada kuda di sini? Mati kau. Nih.
tanganku kuat juga ya. Kutampol berapa banyak mati ya. Oh, jadi ini sebabnya kenapa ada tulisan Entrus ya. Ini gara-gara kalian ternyata ya. Kurang ajar kalian, mati lu. Kamu menutupi layarku dengan kakimu. Oh, oke. Sepertinya aku punya cukup trik yang sangat curang. Oke, itu terlalu tinggi. Ya, ini maksudku. Reach expected? Yes, I will expect it. Fuck. Ah, full damage. Oke. Okay. Aku lihat airnya di situ. Oke, okay, tapi gimana blok yang aman untuk turun? Oke, okay, setidaknya aku mau cari dulu spot yang enak. Turun. Oho. Oho, easy. Oh, yes. Congrats, make sure to check out my YouTube channel Fighted Gaming. Nice. Have fun, but make sure that TNT explosion are on. Oke. Jika itu yang kau minta, aku akan penuhi requestmu. Oke. Okay. Berarti sekarang ku ke game mode survival. Mari ku pasang semua TNT-nya. Wait, aku bisa makan walaupun hungerku penuh. Well, excuse me. Oke, itu aneh. Ham nom 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 nom. Ham nom 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 nom. Ham nom 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 nom. Lanjut pasang terus TNT-nya, Bang. A few moments later. Oke, okay, setelah berapa menit aku entah, aku nggak ngitung, tapi setidaknya aku sudah berhasil memasang semua TNT yang ada di chest itu ke setiap penjuru tempat yang ada. Dan aku akan mulai ledakannya dari. Oh, kenapa ada ayam di sini? Hai ayam. Alah, aku benar aku punya poison. Tolong. Mari ku hancurkan Enson ini dengan tangan. Maksudku dengan flint and steel. Yeay, beres. Game mode kreatif. Lalu aku kembali ke bawah sini. Game mode survival. Lalu aku hidupkan. Kenapa kamu nyala? TNT? Oke, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya sudah, berarti waktuku habis percuma hanya untuk begini. Tapi ya, oke, okay. Aku rasa aku akan cukupkan saja untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa juga kalian cek deskripsi untuk mengikuti giveaway-nya. Dan giveaway akan ditutup dalam 2 minggu, oke? Okay? Dan ngomong tentang MCP, mungkin oke, okay, mungkin aku ada sedikit pertanyaan. Apakah MCP yang ada di Android dengan MC Windows 10 itu ada sedikit hubungannya? Jadi misalkan kayak kalian para kreator map MCPE yang di Android bisa kirim mapnya ke, jadi misalkan aku kalian membuat map di MCPE Android lalu kalian mengirimkan mapnya kepadaku yang akan kumainkan di MC Windows 10, dan apakah itu bisa? Jadi kalau misalnya bisa, mungkin kalian bisa kirim aku creation map kalian yang kalian buat di MCP lalu kalian tinggal kirim aku saja di email dan aku akan coba mainkan. Ya mungkin karena sering kalian selalu meminta aku untuk mainkan MCP, jadi oke, okay, fine. Aku akan coba mainkan saja, jadi ya. Dan mungkin aku akan cukupkan saja untuk hari ini, dan seperti biasa aku akan menunggu kalian untuk menonton videoku yang selanjutnya. Kamu punya pesan terakhir ke ayam? Tidak, oke. Okay. Oke, okay. Adios amigos.